tumpengnya cantik cantik alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, alhamdulillahirrahmanirrahim guys. Di video kali ini Wong Desa mau review berkat ya guys, berkat megengan dari liburan ya. Nah, Wong Desa dapat berkat megengan dari acara liburan guys. Wong Desa bawa pulang karena makanannya banyak, ada nasi dan ada jajan yang lain. Nah, ini berkatnya ada bermacam jajan, berapa itu kotaknya 6 ya. Nanti dibuka apa saja isinya ya. Terus di sini juga dapat tambahan jelly, ada pisang, walaupun di Hongkong tetap ada acara megengan ya guys, pisang. Dan di sini ada tambahnya juga, ini pacik atau kalau di desa yang besar ketan salak ya guys ini namanya. Terus ini ada minumannya juga, alhamdulillah banyak ya guys. Nah sekarang mari buka kotaknya, ini isinya apa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, isinya apa sih. Nah di sini ada lapis ya guys, ada lapis, ada onde-onde, di sini ada pacik juga atau ketan salak, tapi ini warna hijau. Di sini ada mendut. Pokoknya walaupun di Hongkong tetap makanan Indonesia. Di sini ada apa ya? Sarang semut atau kue apa sih namanya guys, lupa ya. Di sini juga ada apemnya juga guys. Nah, apem. Nah, ini dibagi rata ya, alhamdulillah. Wong Desa mau nyoba yang mana ya? Kok penasaran. Nyoba apem lah, sudah lama enggak makan Mbak. Apa itu enggak makan apem ya, guys. Nah ini berkatnya, berkat megengan berkat megengan tradisi Indonesia Raya Merdeka ala Hong Kong ya guys. Walaupun di apa itu di Hong Kong itu tetap ada bancaan ya guys. Nah tangannya sudah bersih ya guys. Wong Desa mau coba apem, ini besar mungkin terus dibagi jadi 4 kayak gini ya. Enak ini apem goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Ini saya kasih momongan nanti. Apalagi ya, sarang semut. Wajik yang warna hijau. Mendut. Lapis. Ini aja yang enggak awet apa? Enggak awet ditaruh biasanya cepet. Cepet apa nih aran guys, basi ya biasanya lapis. Saya makan lapisnya dulu. Alhamdulillah dapat rezeki guys, dapat rezeki bancaan megengan ya guys. Walaupun di Hongkong tetap ada acara megengan. Nah kok dibuka angin saya. Ini aja lapis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buatannya teman-teman ya, teman-teman yang di situ banyak yang kreatif pinter guys. Bismillah. Hmm.
Sebenarnya untuk sesuatu nggak suka manis-manis ya, tapi nggak setiap saat makan sih. Lebih suka yang gurih. Kebetulan jajannya semuanya manis, guys, nggak ada yang asin. Makan dua sudah terasa ganjal. Semuanya manis. Saya lihat mendut ya, mendut Hong Kong sama saja sih. Walaupun di Hong Kong, tetap ada daun pisang ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba, semoga masih bisa dimakan. Alhamdulillah. Tetap mendut yang warna hijau. Nah, guys, bismillahirrahmanirrahim. Sama. Kalau mentut di Hong Kong yang mahal daunnya, guys. Daun pisang mahal sekali. Karena dari Indonesia terbang ke Hong Kong. Dapat 9 macam jajan bancaan megangan. Habis 3 ada udah kenyang.
asli 4 cat semuanya dari ketan. Terima kasih ya yang sudah berkenan melihat video yang diso review jajan Magengan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.